Paranoise. Yeah. ketemu lagi. Yeah. Jumpa lagi bersama Onat dan Namit, everybody for every soul. Tapi kali ini kita ngomonginnya enggak cuma everybody nih, Nat. Apa sih ini yang mau kita omongin? Ini profesi yang dulu sering banget muncul di TV, tapi itu nantilah kita sapa bintang tamu kita ya nanti ya. Tapi kalau lu ingat-ingat Nat, lu ingat-ingat TV zaman dulu, ada enggak yang lu kangen acara? Masalahnya kan gue udah enggak bisa nginget, Nang. Iya betul. Mm. Ada kali ya selepetan dikit. Oh, selepetan. Mau di juragan kos. Oh, gue tahu ada ini. Ya zaman dulu kan. Sidul anak sekolahan Sidul. Yang pertama. Terus Sidul anak sekolahan. Okay. Itu kan ada Sidul anak satu lagi. Apa? Kan emang ada trilogi. Emang trilogi. Iya. Tapi ngomong-ngomong ada apa yang seru hari ini, Nah? Hari ini ada seseorang yang dulu tuh sering banget muncul di TV dan gue pribadi itu pernah nonton dia. Oke. Okay. Karena dia pengetahuan tentang ulernya tuh tahu. Loh, kok jadi ular? Banyak, benar. Karena ini bukan everybody, human body doang nih. Iya. Hari ini bawa ular. Oke, okay. Berarti udah masuk ke ranah binatang. Binatang nih. Oke. Okay. Kemarin kan manusia terus gitu. Mm. Sekarang ada manusia dan binatang. Oke. Okay. Nah, dia hari ini bawa satu spesies ular langka. Namanya Nagin. Enggak usah. Bukan. Gini dong. Nah, gini. Dia kan berubah jadi perempuan. Gue suka lagi tuh film itu dulu. Iya, Nagin. Kan gue ada Indianya kan. Iya, benar. Tapi kalau ada teman gue datang, gue matiin. Kenapa? Malu aja gitu. Kayak kurang gak sih nonton Nagin gitu loh. Masa sih? Lucu tau, Nat. Ya buat gue sih suka. Tapi gue takut teman-teman gue, ya nonton Nagin gitu loh. Nah, ini ada seorang penjinak ular. Oh. Ular kasur. Coba kita kenal. Namanya siapa, bro? Nama gue Arbi. Arbi. Iya, okay. Tapi orang lebih kenal Arbi Reptil. Arbi Reptil. Kalau Arbi Reptil, penjinak ular. Kalau tempat tinggal, Arbi NB. Aduh. Kalau teman-teman tahu Panji, ya. Bukan manusia milenium, bukan. Panji apa petualang. Petualang. Nah, ini adalah konsultan khusus reptil. Jadi kalau Panji tidak tahu ini ular apa, tanya ke dia nih. Lah serius. Suka serius. Muncul. Lu suka muncul kan dulu kan? Yeah. Suka muncul. Jadi sini gini. Ini ular apa nih, bro, gitu. Tunggu. Tunggu tuh dia lagi siaga tuh. Gitu. Iya kan? Dia suka gitu deh. Oh, itu tugas lo. Kadang-kadang japri pribadi juga sih. Iya. Yeah. Oh, jadi kalau nemu bi ya ular apa ya gitu. Iya. Yeah. Oh, berarti lu lebih hatam dong untuk menyiasati ular gitu. Lebih fokus sih kalau dia kan enggak fokus karena banyak kegiatan ya. Kalau lu fokus banget. Lebih fokus banget gitu tentang ilmu keularan itu ya. Oke. Okay. Jadi lu keguruan terus. Cuman memang gue suka reptil itu dari umur 5 tahun ya. Dari kecil gue udah suka binatang. Yes. Tapi lebih fokus memang di reptil. Kenapa sih orang pada takut? Itu yang bikin gue penasaran. Loh, itu gue mau nanya. Kenapa lu gak takut? Kenapa lu gak takut? Nah itu dia, jadi akhirnya gue pelajarin. Ternyata dia tidak semenakutkan yang orang pikirkan. Padahal kan kalau ular sawah gak beracun nih, bro. Ya dari total 130-an, paling 10-15% yang mematikan. Nah, itu kan berarti ada dong. Tapi tetap ada 10-15% itu. Iya. Mematikan itu mati, pep, mati. Enggak juga sih, tergantung biasanya tergantung korban gigitannya. Oke. Okay. Oh, dan rata-rata yang paling mematikan ada di Papua. Oke. Okay. Oh. Jadi kita untuk di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi masih kategori aman. Oh, aman. Tadi ada di mana? Papua. Dum 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 dum. Aduh, Dana. Sorry. Ada memikir lagi. Papua. Sorry. Ding ding ding. Enak lagi tuh. Ding ding ding. Nah, terus kena Papua. Endemik. Kaget gue ditembak. Gue kaget ditembak suruh nyanyi. Enggak, di Papua endemiknya kenapa? Di sana lebih banyak yang beracun. Papua dengan Australia itu kan masih saudaraan. Australia pun dikenal sebagai benua berbisa. Nah, jadi rata-rata hewan Australia dan Papua itu satu spesies. Oke. Okay. Nah, jadi tanah mereka sama, kontur bahkan budaya mereka dari suku aboriginnya juga dan mirip. Dan Maori ya. Iya, dan makanya jadi Papua dan Australia lah yang mendominasi ular mematikan. Oh, jadi pertama adalah sejarah. Iya. Yang kedua adalah stigma masyarakat, akhirnya dari sejarah jadi stigma terus. Yang ketiga yang membuat orang takut, film tadi. Peran antagonis. Oh iya. Itu sebenarnya. Ular. Orang-orang luar negeri, anak-anaknya nggak ada yang takut ular, karena orang tuanya tidak memberitahu bahwa ular itu berbahaya, tapi harus dijaga. Emang iya? Iya. Di Australia waktu itu teman juga kesana ya teman. Namanya siapa kalau boleh tahu? Hendrik, Henki, Nathan. Nathan. Ya. Dia sempat.
Selatan nih ya. Berarti kenyal di tengah dong. Iya deh. Dia kesana itu ada kawasan beberapa di Australia yang memang daerah ular ya. Ya. Jadi sana ada pelang-pelang. Awas area ular melintas. Dahulukan ular melintas. Oke. Okay. Ya. Ular melintas didahulukan. Ya. Jadi bahkan ada beberapa negara yang ketika membunuh ular masuk ke dalam pidana. Eh, kok bisa? Ya, walaupun ular itu berbisa. Ya, mereka sangat menjaga habitat alam. Ya, karena tidak merusak apa rantai makanan. Nih, nah, itu benar sih. Nah, tapi gini, misalnya ada ular berbisa nih. Di Australia let's say ya, dia lewat, dia mau gigit loh. Kan kita takut nih. Gitu dong. Enggak sengaja kita tusuk gitu. Kita bisa pidana. Bisa pidana? Lah kan kalau kita enggak nusuk dia gigit kita. Pada dasarnya hewan liar takut sama manusia. Enggak ada yang berani. Mereka menyerang karena defensif, bertahan. Oh gitu. Gak ada yang ular ataupun harimau sekalipun ketemu orang lari kok. Oh gitu, lu enggak pernah ngeliat macan bro? Pernah. Buset. Waktu ekspedisi di Sumatera waktu itu. Tapi sebentar sih. Macan Sumatera? Ya, terus macan tutul di tutul kumbang di Gunung Gede Pangrango. Ketika dia papasan kita kaget, dia kaget. Pas kaget ayam gitu kan? Enggak. Macan. Terus pas dia ayam Wakanda gitu. Enggak. Kalau macannya kaget gitu sih gue cerita macannya. Defensif. Iya defensif. Pada Wakanda. Dasarnya hewan liar itu takut sama manusia. Pada dasarnya iya. Dia menyerang biasanya keinjek. Injek. Oh ke gitu, iya ya, keinjek. Kemudian orang ini melangkah pohon rubuh, tiba-tiba ada ular di bawahnya. Otomatis segala sesuatu yang melintas di depan wajah ular pasti akan diserang. Kenapa? Karena si ular menyangka itu adalah ancaman. Oh intinya dia merasa terancam ya. Ya betul. Enggak ada ular yang tiba-tiba orang duduk deketin gigit enggak? Enggak gini. Nih, coba ini jadi ular. Gue coba jadi ular nih. Ular ya. Gua ular nih. Gonat. Ya kan. Gue di sawah lagi makan. Ular? Ih lari. Karena kan gue enggak mungkin muter balik. Oh, lah kalau guenya begini. Lah lu kan ke sono. Yeah. Lari kan? Lu kan berusaha untuk enggak ngeliat kan. Nah, si ular udah takut, mungkin dia pas lari gini merem. Oh. Jadi dia okay. Ular berarti ular tidak putar balik ya? Enggak. Jadi ular kan memang tidak punya tujuan dan matanya tidak berfungsi dengan baik. Ah, itu kenapa bener, bisa lu tadi enggak bercanda lu ya? Oh, enggak, gua bercanda. Emang lu pikir gua sepinter apa ya? Soalnya lu tadi bilang, kan mata gua ular gua begini. Iya, kan ular kan kaget, dia kaget merem dong. Ternyata beneran enggak? Benar begitu. Makanya sebenarnya kalau orang itu diem pun dibalap sama ular, bang gua duluan ya, gitu. Oh, ilmu nih. Oh, karena dia emang beneran gak bisa ngelihat. Iya, kalau kita belok kiri ya dia lurus aja udah. Iya, pokoknya tidak punya arah tujuan ya ular. Oh. Kalau gak punya arah tujuan ular ya. Iya. Saya juga punya arah tujuan hidup saya ular dong ya. Eh tapi jangan-jangan itu yang dimaksud sama misalnya ya katakanlah setan itu wujudnya ular karena kita dibikin tidak punya arah tujuan. Oh, nah, benar. Jangan-jangan deh tujuan. Iya. Kalau enggak punya arah tujuan kan terjadi sembarangan. Sembarangan. Benar. Makanya dibilangnya ular. Ular bisa jadi. Oh, dia itu gue baru tahu deh kalau dia. Ya, oh, itu kenapa lidahnya gitu-gitu ya? Nah, itu sebagian ular itu matanya tidak melihat dengan baik sebagian ya. Sebagian. Tapi hampir 80%. Ya, 20% lagi periksa ke eye center. Enggak ya? Enggak dong. Enggak bisa, enggak bisa. Kirain enggak 20% kenapa lagi? Lidahnya tadi menjulur? Menjulur. Ya. Nah, sebenarnya di situ itu sensor terbaik dari ular adalah ketika dia menjulurkan lidah. Ya, dan ada beberapa lubang di depan mulutnya. Mau lihat langsung enggak lubangnya? Mau. Boleh. Mau. Aduh, ayo. Ular doang. Angkatnya langsung. Katanya kok gini nang? Ini piton ya? Piton matanya hampir berfungsi. Kan piton berbisa kan? Enggak, piton enggak. Nah, lihat di sini itu ada lubang. Ini hidung nih. Iya. Yeah. Nostril bahasa ilmiahnya. Kemudian ini lubang-lubang ini disebutnya pit sensor. Pit sensor. Ini sensor panas. Yang lubang ini. Kemudian lidahnya itu menjulur, dia menjilat partikel di udara, menempelkan ke langit-langit mulut. Nah, di langit-langit mulut ular itu ada namanya sensor Jacobson. Nah, sensor Jacobson itu baru dikirim ke otak. Itu dia dengan cara cara ular melihat. Wah gila rumit banget bro. Oh. Jadi sebenarnya ular hanya melihat kita sosok panas-panas aja. Kayak film Alien versus Alien Predator. Alien versus Predator ya kan? Betul banget. Apa hanya yang merah-merah merah saja. Gitu kan? Itu makanya ada ular yang ketika orang itu merokok, rokoknya disamber. Karena suhunya lebih tinggi. Dan itu kan gerak tuh. Iya. Suhu baranya itu kan tinggi disamber. Ya, itu sering kejadian. Oh. Wih rokokku disamber gitu. Ternyata respon si pit sensor itu tertangkap pada si bara rokok itu. Oh, dan ularnya ngerokok juga kan? Enggak ya? Enggak ya? Bagi mas. Nah terus si kalau misalnya kan ada yang bilang untuk menjauhkan ular pakai api.
Ya, itu malah semua juga sebenarnya kalau pakai api mah gak takut. Enggak, maksudnya kayak maksud gue kayak di wow ini pakai api gitu. Api garam itu mitos yang berkembang. Iya, benar, sapu ijuk. Sapu ijuk. Iya, ada yang pakai sapu ijuk. Dulu saya pernah sweeping di daerah komplek dosen UI. Ya, enggak apa-apa disebut kan? Enggak apa-apa. Ya, komplek dosen UI, nah mereka itu rata-rata profesor dan doktor. Ya. Dia mencegah ular masuk rumah menggunakan sapu ijuk. Oke, bukan sapu lidi ya? Bukan. Ya, bukan. Ini sapu pebulu tangkis ya? Sapu ijuk. Terus. Nah, jadi kalau yang pertama, ular bukan hewan yang berlendir. Jadi tidak takut garam. Oh, berarti itu mitos. Untuk binatang yang berlendir baru efek itu baru berefek. Iya, garam seperti moluska, lintah, pacet ya itu baru. Nah, rata-rata orang berpikir ular itu berlendir padahal dia hanya memiliki lapisan kulit terluar yang mengkilap. Oh. Sebenarnya kering kayak kita megang dompet kan? Iya, kering. Kemudian juga ada yang pakai apa namanya? Ijuk, katanya enggak bisa juga. Sebenarnya itu enggak ngaruh. Ya sapu ijuk emang tikus. Enggak, ijuknya itu yang gulung tuh yang kayak tambang. Oh. Yang buat ngikat gubuk-gubuk sapu ijuk itu. Iya, yang buat gubuk-gubuk itu loh. Nah, itu pakai itu dipanjangin gitu. Itu juga sebenarnya cuma mitos. Jadi ular tidak takut garam dan tidak takut sapu ijuk. Okay. Apakah ular takut miskin? Karena kami. Kita juga enggak sih? Ular takut mantan pacar. Takut ularnya kangen kan? Suka nakal. Inat suka nakal nih. Takut ularnya minta jatah sama mantan. Main masuk aja loh, Bang. Kruk gitu ya. Oh, ini banyak. Gue banyak banget tinggal soal ular jadi tahu deh. Tapi kalau misalnya lu tidak jadi seorang pencinta reptil, lu bakal jadi apa sih, Bro, kira-kira, Bro? Mungkin gue cuma jadi seorang guru dan kameramen karena gue juga dulu kameramen sih. Gue kuliah media tapi bidang pendidikan memang. Jadi bukan bagaimana caranya pakai kamera, tapi bagaimana caranya ngajarin orang pakai kamera. Kalau pendidikan kan kayak gitu. Oke. Tidak menguasai sendiri kayak Rasul lah. Bagi-bagi ilmu. Berbagi ilmu. Oke. Kalau Nabi kan pakai sendiri, kalau Rasul kan bagi-bagi gitu. Iya, caranya gitu ya jadinya. Iya, menggunakan sendiri dan bagi ke orang. Oke. Okay. Terus kenapa tiba-tiba lu melepaskan itu si kamera itu? Masih sih, gue ngajar juga di ngajar broadcast gue. Oke. Okay. Berarti lu ada dua kaki nih ya, lu ular juga lu dalemin. Iya. Ini kamera juga lu dalemin. Iya, jadi. Ayo tolong nih kameramen saya nih malah duduk-duduk. Dia malah tolong. Mentang-mentang pakai tripod malah duduk-duduk. Di briefing ini. Nih, gue kasih liatnya. Bangsat ini. Duduk loh. Langsung berdiri. Dia panik nih. Dia panik. Ular sama sekali tuli. Tuli, benar-benar tuli ya. Tidak mendengar sama sekali. Tapi dibantahkan ada satu lagi penelitian waktu itu. Dia bisa mendengar di bawah 200 MHz. Berarti? Nah, jadi ada telinga di bawah lapisan kulit, tapi tidak berfungsi dengan baik. Okay. Oh. Jadi ini sebenarnya dia udah si ular ini agak tuli dan iya, kita buta, bisa bilangnya agak tuli dan hampir buta. Hampir buta. Berarti ya secara logis enggak berbahaya ya kalau kita hanya enggak nyentil atau nginjek ya. Iya. Atau dia enggak berbahaya sebelum mangap. Begitu udah gini nih. Coba lihat sini yang kecil. Yang kecil. Nah. Yang kecil bisa gini deh. Mana kecil? Kecil amat ular. Ini ular siput ya. Ini apa nih? Ular siput. Ini gigit. Kan punya mulut. Oh iya benar. Kamu jadi jawab tadi. Nah, ini ular siput. Ini disebutnya Pareas carinatus nama ilmiahnya. Dia hanya memakan siput. Dia hanya memakan sesuatu yang berlendir. Ya, dia tipenya ini dia makannya itu nyedot. Oh. Ya. Hampir enggak punya gigi dia. Tapi kalau diprovokasi dia akan nyerang. Coba kayak apa? Nih, kalau diprovokasi dia galak. Dia akan nyamber. Oh, dia lagi puasa nih, sabar. Nah, ketika ada gerakan di depannya, lihat. Dia akan menjulurkan lidah. Oh. Tangan gua anget. Itu juga gue. Oh, Tangan gua anget. Oh, iya, nang. Anjir, coba. Tangan gua anget, no. Dia ngerasain ada sesuatu yang hangat di depan wajahnya. Oh. Gitu. Tapi kalau lu gitu-gituin sampai ganggu banget, nyerang. Dia bisa marah. Nyerang. Oh, ini. Sebenarnya kalau ketika diam gini aman, gak masalah. Dia menganggap tangan gua ranting. Oh, karena dia nggak tahu bedanya. Iya. Iya, karena dia nggak tahu bedanya. Coba madu sini. Lu kan hangat orangnya. Iya nang. Bener nang. Dia ngerasain hangatnya nang. Dia pasti ngerasain. Dia pasti respon. Itu insting apa sih yang dia pakai? Ya sebenarnya insting hewan liar. Insting hewan liar. Segala sesuatu yang bergerak di depannya itu. Berarti kalau gue gini nih, dia nggak dengar juga nih? Enggak dengar. Tapi kalau gue gini dia respon pasti. Tuh gerak tuh. Iya nang.
Dengerin cerita lengkapnya cuma di aplikasi Noise. Download Noise sekarang di App Store atau Play Store.